tidak percaya begitu saja. Apalagi yang berkata ilmuwan-ilmuwan NASA. Tentu kita langsung percaya. Contohnya ini. Ini adalah video resmi perjalanan NASA ke planet Mars. Dari gambarnya saja sudah kelihatan kartun banget. Buset, canggihnya, teknologinya. Bikin film kartun aja ilmuannya sebanyak ini, bagaimana kalau beneran? Mungkin seluruh dunia akan dipekerjakan. Gayamu prof sok aneh. Apakah Anda masih percaya kalau ini nyata? Atau Anda katakan saya orang gila? Itu sih terserah kamu. Sekarang tinggal kamu itu termasuk orang yang mana? Orang yang tidak tahu karena memang belum tahu alias bodoh, atau orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu alias bodoh kuadrat? Sudah tahu ditipu masih saja percaya dan pura-pura tidak tahu.
banyak fenomena-fenomena nyata aneh baru-baru ini yang membuat saya semakin yakin kalau bumi kita diam dan matahari, bulan, bintang mengelilingi bumi seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab Al-Quran. Di sini dijelaskan, yaitu bumi datar yang dikurung oleh bola langit alias kubah. Apakah Anda masih ingin mengingkarinya? Contohnya ini, fenomena halo. Mengapa bisa terjadi fenomena halo? Tidak mungkin kalau bumi ini tidak memiliki kubah. Ini terjadi karena ada pantulan dari kubah bumi yang menyebabkan sinar matahari seperti ini. Tuhan menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada positif, ada negatif. Begitu juga dengan bumi bundar atau bumi datar. Tinggal kita yakin kemana. Apakah sains-sains modern versi NASA atau sains-sains menurut Al-Quran. Itu semua tergantung keyakinan kita. Anda pikir pelangi itu terjadi karena air hujan dan matahari? Bukan. Pelangi terjadi karena ada tiga unsur, yaitu air, firmamen atau kaca kubah bumi, yang ketiga adalah cahaya matahari. Terjadilah pelangi. Itulah kuasa Tuhan. Bintang. Bintang bukanlah planet. Bintang ya bintang. Sifatnya seperti air yang terkena frekuensi suara sehingga bentuknya berubah-ubah. Mungkin frekuensi suara itu dihasilkan dari perputaran matahari dan bulan yang mengelilingi bumi sehingga dapat berubah bentuk suatu bintang.